Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kasih. Salam IPGK HO kelas pertama 2025. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang sudi hadir dalam YouTube Live pada petang ini dalam program yang amat menarik, menyeronokkan dan pasti memberi makna buat kita semua. Jadi bersama saya Nur Akilah binti Muhammad Azlim selaku moderator anda dalam program pada petang ini, yang kita akan bawakan sedikit kelainan di mana kita terapkan elemen santai janji sampai. Okey, untuk pengetahuan semua lakan penonton yang kini berada di YouTube Live pada petang ini, saya hari ini tidak keseorangan dan akan ditemani oleh seorang lagi rakan moderator bersama yang akan mengendalikan program kita pada petang ini. Okey, jadi saya nak jemput saudari Nurul Syuhada dari kelas PISMP Tassel. Ada, mana ada ni? Senyap, jadi? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Okay, jadi nama saya Nurul Syuhada binti Muhammad Nur selaku pasangan model tak ada lagi. Wah, seronok kan? Eh, sampai betul program hari ini. Jadi nak ucapkan juga selamat datang kepada semua penonton-penonton di YouTube Live kita kepada ke program kita pada hari ini, iaitu I Love My Career, Anjuran Unit Psikologi dan Counseling serta kerjasama pembimbing rakan siswa IPG Campus Tun Hussein Oi. Macam dah meriah sangat kan sekarang ni. Oh, ramai yang sekarang menyaksikan kita punya live sekarang. Pasti semua orang seronok nak dengar apa yang kita nak sampaikan kan. Betul, tapi ada something lah macam tak cukup. Kalau kita nak mulakan program adalah lebih baik. Untuk memberkati lagi program ini, saya ingin menjemput saudara Muhammad Aiman Idilan bin Samsul untuk mengetuai bacaan doa. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Segala puja bagi Allah, hanyalah Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah ya Tuhan kami, kami merafakkan kesyukuran kepada-Mu ya Allah di atas perkenan dan izin-Mu. Dapat hari ini kami berkumpul bersama-sama di alam maya bagi menjayakan program I Love My Career anjuran unit PRS. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha indah, Engkau maha sukakan keindahan. Maka melalui majlis ini kami hamba-Mu memuji sifat keindahan-Mu, keluhuran budi Rasul-Mu serta ketinggian ajaran-Mu. Terimalah ya Allah segala puji-pujian hamba-Mu yang hina ini. Ya Fattahu ya Alim. Ya Allah, kami berharap agar Engkau terimalah usaha-usaha kami ini dan amal ibadah kami di sisi-Mu. Jadikanlah program ini berjaya berbentuk dari kami sebagai seorang guru yang berdedikasi kelak. Ya Arhamar Rahimin, kurniakanlah kepada kami lisan yang lembut dan basah untuk sentiasa menyebut nama-Mu agar kami terus mengingati dan menyusuri nikmat-Mu dan mensyukuri nikmat-Mu serta badan yang sihat untuk menunaikan perintah-Mu. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Aiman Idlan bin Syamsul atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Nampaknya ada, kita ni sebenarnya dah tak sabarlah kan. Kita dah berdoa dan memohon keberkatan dalam program pada petang ini. Jadi kita nak terus kepada perkenalan dengan ahli panel kita yang kita jemput khas dalam program I Love My Career petang ini. Okay. Jadi panel kita yang pertama iaitu Cikgu Nur Ani binti Sarbi. Okey, semua pasti tak tahu siapakah Cikgu Ani binti Sarbi ni. Jadi kita akan berkenalan dalam program kita pada petang ini. Dan Cikgu Nur Ani binti Sarbi ini lebih mesra dipanggil dengan panggilan Umi. Umi. Betul. Okey, Umi ni sebenarnya sudah pun berkhidmat, sudah pun tamat berkhidmat sebagai guru atau sudah pun bersara wajib. Tapi kita nampak kan di sini Umi masih bersemangat untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua. Terakhir,
Umi pernah berkhidmat sebagai guru besar di Sekolah Kebangsaan Kota Pulai Dua dan semasa berkhidmat dulu, beliau pernah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang TPS pada tahun 1993, 2012 dan 2015. Ada lagi anugerah dia dekat itu. Anugerah kepimpinan BLE peringkat kebangsaan, anugerah kepimpinan teknologi maklumat peringkat daerah. Kata orang bukan kaleng-kaleng lah Umi ni kan, nampak aje nama Umi tapi orang ni hebat dan kita pasti suka untuk dengar apa yang Umi nak kongsikan dalam program kita pada petang ini. Dan untuk yang terbaru ni lah kan, Umi sendiri telah dinobatkan sebagai tokoh guru negeri Johor tahun 2021. Hebat, hebat. Hebat, tak ada. Sangat. Ya Allah, dengar aku rasa macam sangat terinspirasi lah daripada Umi ni. Ya betul. Terusnya ada dengan panel kita yang kedua, macam mana pula tu? Ha, jangan lupa kawan-kawan semua, hari ni kita bukan hanya ada Umi, tapi kita ada juga seorang lagi panel yang kedua yang sangat, orang kata sangat hebat juga lah orangnya. Ha, jadi saya ingin memperkenalkanlah panel kita yang kedua, iaitu Cikgu Muhammad Khairi bin Khairul Anwar ataupun lebih mesra kita panggil sebagai Cikgu KJ. Jadi kalau nak tahu lah, nak bagi info sikit lah, Cikgu KJ ni sebenarnya bekas pelajar daripada IPT Campus Tun Hussein Wan sendiri. Haa, dia memang hebat lah sudut kita kan. Haa, jadi nak memperkenalkan sikit, Cikgu KJ ni kini sedang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Jimah Baru sejak tahun 2019 sehingga sekarang. Beliau juga sebenarnya merupakan guru dalam bidang pendidikan Islam. Macam kita sebut ustaz lah sebenarnya, tapi bukan kadang-kadang ustaz tau. Ustaz yang sangat-sangat berpengalaman dan berbakat dalam bidang teknologi. Dia macam kita dah mention sikit kan pasal bidang teknologi ni, macam ustaz dalam bidang teknologi kan. Tapi ala-ala tu macam nak share sikit lah, nak kongsikan dengan beberapa dengan para konten kita hari ni, beberapa pencapaian besar Cikgu KJ dalam bidang teknologi ni. Antara pencapaian besar beliau ialah, yang pertama sekali ialah Microsoft Innovative Educator Expert 2021-2022, Microsoft Innovative Educator Trainer 2021-2022, Microsoft Office Specialist Associate, Cikgu Juara Digital 2021 dan Guru Peneraju Generasi Digital terima Microsoft Influencer. Ya Allah, sampai berguna-guna ni dah nak sebut. Macam hebat sangatlah. Ya, sangat kagum mendengar pencapaian dan juga kehebatan daripada Cikgu KJ yang ada cerita kepada kita semua pada petang ini kan. Jadi, kita perlu terinspirasi lah dengan setiap kejayaan daripada Cikgu Nur Ali dan juga Cikgu KJ sendiri. Berbalik kepada program kita pada hari ini, iaitu tajuknya I Love My Career. Bila nak tanya sikit lah dekat Adha kan, Adha ni sebenarnya masuk IPT ni memang berhendak sendiri ke ataupun disuruh oleh ibu bapa Adha untuk masuk ke sini? Jadi nak minta Adha bagi sikit lah apa ke sini. Alamak, soalan yang macam penting lah macam ni kan, macam alamak macam ni kan. Tapi sebenarnya nak cerita sikit lah, Adha ni sebenarnya memang daripada dulu lagi, daripada kecil lagi memang bercita-cita sangat nak jadi seorang guru tau. Dia macam dulu waktu sekolah rendah dulu, bila tengok cikgu-cikgu mengajar kan, rasa macam wah hebat dia orang-orang macam ni. Jadi yang terinspirasi lah nak jadi cikgu. So bila dapat tahu yang Adha dapat masuk IPT ni, lagi-lagi IPT Campus Tun Hussein Wan ni, rasa ya Allah seronok sangat, excited sangat. Ha, tapi dia nak tanya pula, ha, kilah pula macam mana? Ha, kilah. Cerita sikit. Saya sebenarnya seronoklah dengar Adha cerita dia bersemangat masuk IPG nak jadi cikgu di tahun 2025 nanti kan. Tetapi malangnya saya sendiri tak begitu meminati kerjaya guru ni dan rasanya macam rasa macam salah je. Sebab sebenarnya saya ni nak masuk ke dalam bidang perubatan lah orang kata kan. Dan dulu setengah juga jururawat dan akhirnya orang kata rezeki kat sini lah, family lah minta juga masuk ke sini. Dan orang kata tak faham sangat lah apakah itu erti seorang guru. Jadi ada rasa macam mana nak bantu saya pada petang ni. Ini masalah besar ni, macam mana ni lah dah selama belajar jadi cikgu, tiba-tiba macam hati tu rasa tak tenang. Tapi ada yakin sebenarnya bukan cuma seorang je berfikiran macam tu, rasa dia macam ramai ada lagi. Ada lagi mesti ada orang-orang yang sedang menyaksikan sekarang macam berfikiran sama macam eh, betul ke apa yang aku buat ni, aku sambung education ni betul ke kan. Tapi kalau nak tahulah macam nak petik sikit lah satu kata-kata kan,
daripada ilmuan ulung Tan Sri Profesor Dr. Said Muhammad Nakib Al-Atas, dia sering membezakan antara maksud kalimah mendidik dan mengajar. Kalau diikutkan, macam hanya manusia saja yang layak dididik kerana didikan ini bukan sekadar proses membina kemahiran luaran ataupun memindahkan ilmu semata-mata, tetapi juga untuk membina rohani, jiwa, akal budi dan akhlak. Dia macam setakat juga petik kata-kata tokoh ni macam tak memberi penjelasan lah, sangat dekat penonton kita. Tak cukup orang kata. Jadi macam untuk macam penjelasan lebih lanjut lah dan macam introduction lah kepada kita punya topik pada hari ni, memang nak jemput lah sedikit, nak jemput Umi untuk share sedikit sebenarnya Umi. Apa sebenarnya erti seorang guru ni, dan kalau boleh Umi boleh kongsikan sedikit macam mana cara-cara nak menerapkan roh ataupun jiwa seorang guru ni dalam diri macam kami ni, pelajar-pelajar yang baru dan yang akan graduasi nanti untuk menjadi bakal guru di IPG. Jadi boleh panel kita yang pertama Umi untuk kongsikan sedikit. Terima kasih saudari-saudari moderator dan terima kasih juga kepada unit counseling dan juga pembimbing rakan sebaya kerana memberi peluang pada Umi untuk berkongsi sedikit pengalaman, kalau boleh dijadikan perkongsian lah ya. Boleh dengar suara saya? Okey. Apa arti seorang guru? Pada Umi lah, seorang guru ni mengikut Kamus Dewan edisi keempat, guru adalah seorang yang mengajar, pendidik, pengajar, pengasuh, pelatih dan juga pelawat. Dia kata ada pengasuh tu yang mahal tu. Jadi sementara perguruan ialah tempat mana guru-guru membina ataupun belajar untuk menjadi seorang guru. Jadi rakan-rakan ataupun anak-anak siswa IPG, saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah kerana anda ialah insan-insan yang terpilih yang dapat memasuki IPG. Ingat walaupun bukan pilihan sendiri ataupun pilihan ibu bapa, kita menyukakan hati ibu bapa juga satu ibadah. Banyak pahalanya. Sebab apa? Ibu bapa sudah pergi jadi cikgu, ikut jadi cikgu. Sebenarnya jadi cikgu juga boleh jadi seorang doktor. Sebab cikgu juga seorang ayah, seorang ibu, seorang doktor, seorang kerani, seorang pengarah. Jadi maksudnya bila jadi cikgu, anda jadi semua sekali. Hebat tak cikgu? Pengalaman saya bila menjadi cikgu, murid sakit perut cari kita, murid pening kepala cari kita. Jadi doktor lah juga tu. Walaupun secara tidak rasmi. Jadi bersyukur kerana anda terpilih untuk menjadi cikgu. Jadi peluang dan kesempatan ini gunakanlah sebaik-baik mungkin di ITG ni untuk anak-anak semua menimba ilmu sebanyak mungkin. Sebab daripada sinilah anak-anak boleh menanamkan roh guru tu. Daripada pesyarah-pesyarah, nanti bila dah sampai sekolah rugi kalau tak dapat, tak timba sebanyak mungkin ilmu yang pesyarah-pesyarah pakar di IPG ada. Satu lagi untuk menjadi cikgu, mesti sentiasa kompeten, sentiasa kompeten, sebab kita bukan sahaja mengajar akademik, kita juga mengajar bidang-bidang lain. Jadi perlu ada strategi, perlu ada elemen-elemen untuk memperbanyakkan macam mana cara untuk menarik perhatian pelajar. Sebab tujuan kita, fokus utama kita ialah untuk menjadikan murid insan yang kamil, insan yang unggul. Jadi kita kena mendidik dari segi rohani, jasmani, dia punya apalagi intelek dia, untuk menjadi insan yang seimbang. Okey, jadi di IPG ni lah anak-anak boleh dapatkan. Jadi bila dapat assignment dan sebagainya, buat buat ikut masa. Bukan copy kawan punya dan sebagainya. Sebab di sinilah di IPG ni yang anak-anak boleh dapat sebanyak mungkin ilmu. Tak dapat nak dapat di tempat lain lagi. InsyaAllah. Dan itu saja dulu dari Umi. Wah, dengar tak penjelasan? Nampak tak? Dengar tak penjelasan Umi tadi? Nampak tak kena jadi
kompeten dan sebagainya. Nampak tak ciri-ciri yang kita perlu terapkan dalam diri kita tu? Sebenarnya bukan senang kan nak jadi cikgu ni? Ya, jangan pandang rendah pada karier seorang guru kan. Jadi saya rasa dengan adanya penerangan tentang erti seorang guru daripada Umi sebentar tadi, rasa macam yakinlah sikit berada dalam galuan pendidikan tentang ni kan. Dah confident dah macam tadi yang siapa? Ke nak jadi, masih nak jadi doktor ni? Ataupun dah confident nak sama cikgu ni? Ya, sebenarnya lah dah, saya memanglah dah rasa okey sikit dengan pilihan ni berjaya sebagai seorang guru. Tetapi rasa macam takut pula. Orang kata bila dalam IPG kita punya expectation ni nak keluar mengajar nanti kan, macam kita akan jumpa dengan murid-murid yang baik, sekolah yang baik, pengurusan yang baik. Tapi macam mana pula kalau jumpa dalam realitinya tak sama seperti yang kita ekspektasikan. Jadi saya rasalah nak minta lah pendapat daripada Cikgu KJ sendiri yang baru saja dipostingkan pada tahun 2019 yang lalu. Boleh tak Cikgu KJ kongsikan sedikit pengalaman berkenaan realiti dalam pergi ke sekolah-sekolah yang selepas diposting tu? Jadi macam mana Cikgu KJ adaptasikan melalui ekspektasi dan juga realiti pergi ke sekolah tersebut? Silakan Cikgu KJ. Okey. Terima kasih kepada saudari moderator yang cantik jelita petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua yang berada di dalam Meet ni dan yang menonton dari YouTube. InsyaAllah saya nak cerita banyak pengalaman baru lagi. Cuma untuk expectation versus reality ni, ada beberapa perkara lah yang kita perlu tengok bila kita berada di sekolah nanti. Untuk kita sebagai cikgu muda lah, saya memberi berkongsi sebagai cikgu muda kepada cikgu muda ataupun bahkan cikgu lah. Sebab saya pun baru posting, baru daripada 2019, baru posting 2019 di SK Jemaah Baru. Dan ini expectation versus reality ni, bila kita di IPG, macam saya dekat IPG dulu kan, kita expect dekat sekolah nanti kita dapat sekolah yang kita nak. Kita memang nak kita dapat sekolah yang dekat dengan rumah kita, kita nak sekolah yang baik dengan kita, maksudnya sekeliling komuniti dalam sekolah tu baik dan sebagainya. Tapi bila dah sampai sekolah, ada reality-reality yang kita expectation yang tadi tu kita tak dapat nak capai. Jadi ada tiga perkara, yang untuk pastikan realiti kita tu kita tak down. Bila kita dapat sekolah yang mungkin jauh pada rumah ke, kita dapat pedalaman ke, ini tiga perkara yang saya rasa kita perlu suaikan. Yang pertama adalah bila kita sampai ke sekolah, kita akan dapat satu beban tugas yang baru. Beban tugas dan waktu mengajar. Dua benda ni yang akan kita culture shock sikit lah. Sebab kita praktikum maksimum 20 masa kan. Bila sampai sekolah kita akan dapat dalam 25-30 waktu macam tu. Jadi kita akan ada satu, kita punya waktu mengajar. Yang kedua adalah jawatan dan tanggungjawab dekat sekolah tu sendiri. Kita ada 30 waktu dan kita ada jawatan-jawatan lain. Jadi tiga nasihat ni, tiga tips ni untuk kita yang berada di, yang akan melangkah, dan cikgu-cikgu muda yang sama dengan saya ni, tiga perkara ni adalah yang pertama, kita kena urus masa kita dengan baik. Kita kena urus masa kita dengan baik. Means kerja-kerja yang ada, tugasan-tugasan yang ada tu, kita kalau boleh kita selesaikan awal, kita selesaikan awal. Kalau yang boleh kita skip sikit, bukan tangguh sebab kita banyak kerja. Jadi kita perlu utamakan yang utama dan kemudian-kemudian. Supaya kita tak rasa terbeban sangat bila kita ada pengurusan masa yang baik. Yang kedua adalah bila kita datang tempat orang, tempat baru, hormat dengan semua orang. Hormat dengan orang sekeliling kita dan baik dengan semua orang. Tak rugi pun baik dengan semua orang. Dan bila kita hormat dengan semua orang, hadis Rasulullah cakap, kalau kita nak dihormati, kita kena menghormati orang dulu. Barulah benda tu akan datang. Kita kena buat baik je. Buat je baik dengan semua orang, tak rugi. Dan yang ketiga adalah kita kena kenal pasti kelebihan diri kita. Within 3 years,
Selama 3 tahun yang pertama tu kita kena kenal pasti diri kita. Kekuatan kita dekat mana. Kita takkanlah kita macam saya, saya ajar pendidikan Islam. Takkanlah selamanya kita nak duduk di tapak yang sama je kan. Masuk kelas mengajar dan sebagainya. Kita kena cari sesuatu di luar, bukan sesuatu yang boleh membina passion kita tu dan membuatkan kita lebih motivasi sepanjang masa. Sebab kalau kita just buat perkara rutin yang sama dekat sekolah, kita akan rasa bosan. Jadi kita kena kenal pasti kelebihan diri kita dan gunakan kelebihan diri kita tu untuk kerjaya kita, untuk membina motivasi kerjaya kita. Dalam masa 3 tahun yang pertama tu kita kenal pasti mana yang bagus untuk kita. Ada orang dia suka buat inovasi, jadi buat inovasi. Ada orang suka pergi buat teknologi macam saya. Jadi gunakan kelebihan tu untuk teknologi dan sebagainya. Jadi ini 3 perkara. Yang pertama adalah urus masa, dan yang ketiga adalah buat baik dengan semua orang. Kita bukan kipas, kita buat baik dengan semua orang dan hormat orang sekeliling. Dan yang ketiga adalah kita kenal pasti kelebihan diri kita. Itu saja buat masa ni. Terima kasih. Okay, dah dengar dah tadi. Rupanya macam tu realiti kehidupan dekat sekolah nanti. Bukan sahaja share realiti dekat sekolah. Tapi cikgu Katie ni baik sampai dia share juga beberapa tips lah. Macam mana kalau kita dah posting nanti apa perlu kita buat tadi. Yang pertama sekali macam dia cakap tadi, kita kena urus masa, kita kena hormat dan juga kenal pasti kelebihan diri kita. Macam memang penting lah. Tak sia-sia rasanya semua orang yang sedang menyaksikan sekarang ni dapat tips baru dan kita mungkin boleh adaptasikan nanti bila kita keluar mengajar dan posting ke sekolah-sekolah yang akan kita pergilah. Jadi ada nak beralih pula kepada soalan yang berikutnya. Tadi kita dah dengar sedikit cerita Cikgu KJ ni bila dia dekat sekolah. Tapi kan kita tak naklah terlepas keluar nak tanya daripada Umi pula yang berpengalaman memang dah 30 tahun lebih dah mengajar. Nak tanya sikit Umi, sepanjang Umi mengajar dulu apa contoh-contoh macam cabaran lah yang Umi pernah hadapi semasa Umi menjadi pendidik. Dan sebenarnya kalau Umi boleh sharekan sikit macam tak ciri-ciri sebenarnya untuk nak cakap yang seorang guru ni mencintai kerjanya. Jadi kalau boleh Umi ceritakan sedikit dengan kami dan semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan sekarang. Boleh Umi? Umi boleh buka mic. Umi boleh buka mic. Mic tu Umi boleh buka dulu. Okay. Macam Cikgu KJ tadi, itu memang ciri-ciri yang guru besar, pengetua memang cari. Ya, sebab kita nakkan guru-guru yang memang dia mencari potensi diri dia, dia apa yang dia boleh buat. Sebab bila guru datang ke sekolah, saya akan tanya, apa kebolehan cikgu? Apa kemahiran cikgu? Jadi kita gunakan bakat dia, kemahiran dia tu, ya, untuk membantu sekolah. Jadi kalau dia tahu apa kemahiran dia, lebih mudah, lebih senang. Ya. Jadi kalau yang cikgu yang tak ada hala tuju tu, yang tak ada, dia tak tahu apa ada kesemuan pada diri dia, agak sukar sikit lah. Jadi guru besar ataupun kepimpinan sekolah perlu mencongkel lah, sebab semua guru ialah guru yang terbaik. Ya, kena ingat ya cikgu-cikgu, bakal-bakal cikgu. Semua cikgu-cikgu inilah cikgu yang hebat, cikgu terbaik. Cuma dia tak tahu apa dia ada. Tapi kita sebagai pentadbir, kita nampak apa kelebihan cikgu-cikgu ni. Alhamdulillah, mana cikgu-cikgu yang saya congkel bakatnya semua menjadi cikgu-cikgu yang hebat. Jadi itu yang pertama lah ya, untuk cabaran kita sebagai pemimpin, macam mana untuk menjadikan cikgu tu hebat. Yang kedua, cabaran saya sebagai pentadbir, melihat ya bagaimana untuk mengurangkan beban tugas guru. Sebab seperti yang Cikgu KJ cakap tadi, guru memang banyak beban tugas. Ya, walaupun orang kata masa kita mengajar pendek, tetapi tak secantik itulah ya sebenarnya. Saya sendiri sebab I love my career, saya sendiri memang banyak menghabiskan masa saya di sekolah. Memang saya suka berada di sekolah. Ya, bila saya jumpa murid-murid ni, saya jadi macam apa ya, macam muda lah gitu. Ya,
Jadi untuk itu ya, satu saya tadi nak mengurangkan beban tugas guru. Cara saya ialah cikgu-cikgu kan bila mula awal persekolahan ni nanti nak naik sekolah kan, sekarang ni musim pandemik tak perlu nak pasang langsir, tak perlu nak hias-hias, betul tak? Tapi sebelum itu, setiap kelas mesti kena ceria, kena cantik, betul tak? Sekolah perlu cantik, nampak dia orang sekolah siapa tu. Kalau hodoh je, comot je, wah itu mesti guru besar dia. Apa? Tidur. Cikgu-cikgu dia tidur. Jadi, dekat sini macam mana saya nak mengatasi beban tugas guru untuk membantu keceriaan sekolah, keceriaan bilik darjah. Satu, saya menubuhkan tim KSIB. Apa dia KSIB tahu kan? Kumpulan Sokongan Ibu Bapa. Jadi kumpulan sokongan ibu bapa ni kita gerakkan untuk membantu cikgu-cikgu baik mencirikan kawasan sekolah, mencirikan bilik darjah dan juga mengumpul dana untuk membantu cikgu. Kalau tidak, selama ini cikgu-cikgu bila dia nak menghias kelas, nak mencirikan kelas, nak beli langsir, nak beli alas meja, nak beli apa alas meja murid, kena keluarkan duit sendiri. Sanggup? Betul tak cikgu KJ? Jadi dengan adanya bantuan daripada ibu bapa, daripada swasta, daripada pihak NGO yang lain, jadi beban tugas guru kita dapat kurangkan. Jadi satu lagi, membantu guru-guru dalam kelas. Dan kat situ Umi tubuhkan tim SDK. Dulu sebelum dinamakan SDK, kementerian namakan dia SDK ataupun sukarelawan dalam kelas. Sebelum itu Umi dah buat dulu tim ini. Umi namakan dia tim Umi. Sempena nama gelaran kan. Jadi tim Umi ni membantu guru-guru dalam tasmik. Cikgu KJ Ustaz tahu kan macam mana tasmik kan, budak dia ajar seorang-seorang. Yang lain-lain terbelai. Betul tak? Jadi tim Umi ni seramai mungkin dalam 7 atau 10 orang yang memang mahir dalam Al-Quran. Dia akan membantu yang lain ni. Cikgu akan, ustaz atau ustazah akan ambil satu-satu dan yang lain dalam kawalan atau dalam pemerhatian tim SDK. Jadi dekat situ dah membantu guru dan keadaan pun agak terkawal. Kalau tidak, ada murid yang lari ke sana, lari ke sini, betul tak? Tanpa kawalan. Dan membantu juga dalam aktiviti membaca sebab ramai daripada anak-anak kita yang masih belum boleh membaca walaupun dah darjah 3. Jadi tim SDK ni membantu murid-murid ni untuk menguasai 3M. Dan dalam prasekolah kami pun bantu juga. Kemudian dalam aktiviti kokoh semua memang sentiasa membantulah. Aktiviti kokoh itu sukan perkhemahan dan sebagainya. Jadi ini dah mengurangkan jumlah bilangan guru yang terpaksa bertugas. Dan yang cantiknya lagi, tim SDK ini juga membantu masuk dalam bilik darjah untuk membantu pentafsiran dalam bilik darjah atau kita panggil PBD kan. Jadi ibu bapa ini ataupun SDK ini dia akan bertugas untuk memberi token untuk pelajar yang boleh mencapai. Jadi dekat situ dah memudahkan guru untuk mengenal pasti pelajar yang telah layak ataupun mendapat TP berapa. Jadi kalau guru seorang, murid ada 35, guru tak terkawal, betul tak? Untuk menjalankan PBD tadi. Jadi dengan bantuan SDK ni, banyak beban tugas guru dapat dikurangkan. Dan selain daripada itu juga tim SDK juga membantu guru untuk membina ABM ataupun alat bantuan mengajar. Tapi kekangannya kat sini ada setengah guru yang kurang menerima atau kurang menerima apa? Kehadiran SDK. Tapi untuk sekolah Umi okeylah, alhamdulillah. Sebab apa? Kadang-kadang cikgu-cikgu ni bila ada ibu bapa dia rasa tak selesa, betul tak? Dia rasa macam ada orang perhati dia. Sebenarnya tidak mereka sibuk membantu, dia tak ada masa untuk memerhati. Bukan macam Nazir datang tengok cikgu macam itu, tidak. Mereka datang untuk membantu, bekerjasama untuk merengankan beban tugas cikgu-cikgu. Dan cabaran yang kedua, selain daripada tadi untuk membantu keceriaan kelas, pembelajaran dan sebagainya, ialah dari segi kehadiran murid. Kalau kita lihat
kehadiran murid ataupun tim sekolah memang banyak. Jadi satu perkara yang memang Umi daripada Umi jadi guru biasa, memang Umi dah amalkan benda ni, iaitu melawat rumah murid. Mana murid-murid yang tak hadir sekolah ni, kami ada tim kunjung kasih. Diketuai oleh Umi sendirilah. Jadi memang kami akan datang melawat rumah murid ni. Kadang-kadang memang sebab parent dia. Contohnya hari Ahad, parent dah cuti, so dia pun bawa anak jalan-jalan. Jadi bila kita selalu datang, kita kunjung, nampak je kereta Umi masuk, masing-masing, ah, Umi nak cari rumah siapa ni? Umi nak pergi mana ni? Jadi mereka segan. Mereka segan. Jadi bila anak tak nak datang sekolah, pergi sekolah, nanti Umi datang rumah. Jadi daripada situ, alhamdulillah, peratus kehadiran memang baik. Maksudnya peratus kehadiran tu mencapai lebih daripada 70 ke atas, 80 ke atas. Sebab kalau biasanya kalau hari Ahad memang peratus akan jatuh. Jadi itulah memang yang memang Umi amalkan, daripada dulu sampailah Umi jadi guru besar. Memang suka untuk melawat, melihat, berkomunikasi. Sebab cara yang terbaik untuk jadi guru yang terbaik ialah kita boleh berkomunikasi dengan baik. Daripada berkomunikasi tu, itulah wujudnya kesabaran, keikhlasan, jujur, yakin diri, amanah, menjadi pemimpin yang baik. Dengan berkomunikasi saja kita boleh selesaikan semua masalah. Sebab kita tidak, orang yang jumpa kita masam, marah-marah, betul tak? Tapi bila keluar dari bilik kita, kita nak dia senyum. Itu yang terbaik sebenarnya. Okey, rasa itu saja dulu setakat ini. Dah. Okey, terima kasih lah Umi kerana berikan. Okey, terima kasih Umi kerana berikan banyak sangat perkongsian mengenai cabaran dan menerapkan ciri-ciri I love mandiri dalam setiap diri di IPG ni lah kan. Jadi kita pun dapat lihat Umi ni seorang yang sangat mencintai kariernya, dan kita pun bolehlah ambil inspirasi dan kita ikut juga kan. Ada kalau betul tu, dengar tadi bila Umi cakap tu, macam banyak sangat perkara yang Umi dah salurkan, dah macam berjasa lah kepada sekolah yang dulu. Sekarang ni kita dah dengar kan Umi punya tadi, kita nak beralih ke seterusnya. Apa tu kila? Okey, sekarang saya nak beralih pula kepada Cikgu KJ sendiri. Okey, kita seperti mana kita tahulah tadi, atas ni pun dah bagi tahu Cikgu KJ ni merupakan alumni IPG Kampus Pemersin On kan. Jadi tak samalah, samalah kita ni dalam satu tempat belajar yang sama. Cuma sekarang saya masih di sini, Cikgu dah tak ada kat sini. Okey, Cikgu KJ, saya nak minta sikit lah Cikgu kongsikan serba sedikit pengalaman Cikgu semasa berada di IPG Kampus Pemersin On ni, pengalaman jatuh bangun orang kata. Yang mana mungkin pengalaman itulah yang menyebabkan Cikgu berada di tahap pencapaian yang sangat hebat sekarang ni. Yang mana Adab sendiri ceritakan kat kita tadi, pencapaian-pencapaian yang hebat dalam bidang teknologi dan juga maklumat. Jadi di mana kami sendiri nak tahulah Cikgu, bukan sekadar fokus pada pendidikan Islam tetapi juga boleh masuk ke bidang-bidang yang lain. Boleh kan Cikgu kongsikan sedikit Cikgu? Okey, terima kasih sekali lagi saudari moderator. Kejap, saya nak share. Saya nak share gambar-gambar. Okey, kalau nak cerita pasal jatuh bangun dekat IPG, ini antaranya lah, antara yang saya boleh ingat selama 5 tahun dekat IPG Campus Tun Hussein On. Ini yang pertamanya, jatuh bangun kan. Ini yang pertama adalah saya memegang tampuk kepimpinan IPG Campus Tun Hussein On dalam kalangan barisan JPP, Jawatankuasa Perwakilan Pelajar. Saya mula menjadi JPP sejak tahun 2016 sebagai naib yang dipertua satu. Tahun 2017 saya sebagai yang dipertua, dan yang terakhir 2018 saya menjadi naib yang dipertua dua.
Untuk sepanjang ni macam-macam lah jadi kan. Ada jatuh, ada bangun, ada yang pindah, ada yang ada rakan kami dalam dalam JPP yang telah pergi meninggalkan kami. Dan pada tahun 2017 tu juga sebenarnya tahun yang berat untuk saya, sebab tahun itulah ayah saya meninggal waktu tu praktikum tengah-tengah buat ABM ni. Tengah-tengah buat ABM malam, tiba call daripada rumah cakap ayah dah tak ada. So benda tu, itu antara benda yang terkesan bagi saya lah, kehilangan seseorang kan. Tapi benda tu tidak membuatkan saya untuk patah semangat. So ini adalah untuk tampuk kepimpinan seterusnya. Ini adalah antara jalinan jaringan yang dijalankan. Saya adalah pengarah programnya. JPP pernah ke Sabah tahun 2016. Kelas saya pendidikan Islam, pendidikan Islam ke Sabah juga tahun yang seterusnya. Dan kelas saya juga ada buat lawatan ke Medan Indonesia, ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2018. Ini ketiga-tiga ini adalah hasil daripada jualan ke aktiviti yang kami buat untuk mengumpul dana. Kami tidak mengeluarkan duit sendiri untuk pergi ke sana. Jadi kita buat satu inisiatif untuk mencari dana keuangan pergi ketiga-tiga ini, terutama dalam kelas saya itulah yang ke Sabah dan ke Medan itu. Kami tidak mengeluarkan duit kami. Kami mengumpul dana untuk pergi ke sana. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang menyeronokkan buat kita, sebab kita 5 tahun dalam IPG. Kita perlu buat sesuatu yang boleh memberikan kenangan kepada kita dan boleh memberikan impak yang besar kepada perjalanan kehidupan kita yang seterusnya. Nanti saya simpulkan . Okey, yang seterusnya adalah ini program luar kampus saya. Tim saya, tim debat ini penajuhan debat Daksina Piala Datuk Bandar Johor Bahru bagi IPT Zon Selatan pada tahun 2018. Dan saya juga pemain angklung dalam International Music Innovation Festival Southern Zon kita. Walaupun saya pendidikan Islam, kita tidak semestinya hanya tertakluk kepada apa yang ada dalam pendidikan Islam sahaja. Kita perlu all-rounded. Kita perlu cuba semuanya. Selagi ia tidak menyalahi syarak, you must try everything. Sebab itu yang akan membina karakter kita pada masa akan datang. Sebab kita tak tahu apa pengalaman yang kita akan guna pada masa depan kan. Jadi bina sebanyak mana sepanjang dia kat IPG ni. Nanti yang dekat IPG tu akan ada BIG, mungkin ada probab, program bakti guru yang pergi ke rumah-rumah untuk menjadi anak angkat. Sebab pandemik kan, jadi tak boleh nak merasa benda tu. Dan seterusnya ini adalah yang atas inisiatif diri saya sendiri. Ini bukan di bawah IPG atau mana-mana. Ini adalah atas inisiatif diri saya. Saya pernah join Bali Asia International Model United Nations pada tahun 2019. Di Bali, saya pernah join Asia Pacific Urban Forum yang ke-7 pada tahun 2019, dan saya juga kumpulan saya lah dapat naib johan untuk Social Business Challenge Facing Up with Social Entrepreneurship pada tahun 2019. Ini adalah inisiatif saya sendiri untuk membina karakter, untuk menimba pengalaman. Sebab bila kita keluar daripada kepompom biasa kita, kita akan tengok dunia dari pelbagai perspektif. Kita tidak tengok dunia itu daripada kacamata yang sama sahaja. Sebab bila kita dalam circle yang sama, kita tak keluar daripada kepompom, perspektif kita pada sesuatu itu sukar untuk kita kembangkan. Jadi benda-benda perkara-perkara macam ni, program-program macam ni yang membantu saya untuk build the connection, build the networking dengan pelbagai jenis orang. Jadi ini bagaimana karakter insan guru tu lah. Saya dapat praktikan cemerlang pada tahun 2018. Tengoklah
dia punya dokumentasi kan, ABM-ABM yang telah dibuat dan masuk in pertandingan inovasi citra pendidik IPZ Campus to Saint On dan menang juga Perak, dan saya juga membuat pembentangan persidangan pelikan dan inovasi kebangsaan pada 2019. Ini juga kita kena, bila tentang cikgu, jangan lupa kita punya core business kita adalah untuk mendidik murid. Jadi perkara-perkara macam ini terapkan dalam diri kita, benda ni juga yang akan membantu kita nanti. Okay, untuk menjawab yang seterusnya, adakah perkara-perkara jatuh bangun dalam IPG itu membantu saya? Ya, sangat membantu. Dan ini adalah hasil selama 2 tahun, lebih kurang. Selama 2 tahun saya berkhidmat sebagai cikgu. Dan yang terakhir, saya dilantik sebagai guru peneraju generasi digital untuk delima Microsoft Influencer. Ini adalah antara contohnya lah yang saya laksanakan sepanjang 2 tahun ini. Saya ada buat pembentangan, saya ada masuk inovasi, saya ada buat pertandingan, saya ada meminta sumbangan. Ada sumbangan yang sebelah tepi tu. Bila tahun pertama, kita biasalah, kita jadi ustaz kan, masuk sekolah jadi ustaz, kena jaga surau. Jadi surau waktu tu dia agak kosong. Pertama sekali saya buat, saya mohon sumbangan whiteboard. Dapat. Alhamdulillah dapat whiteboard satu. Yang keduanya, bila whiteboard ada, kita tak ada rehal. Rehal ada tapi rehal banyak yang rosak kan. Saya cari sumbangan dan saya dapat rehal. Tu rehal yang hijau tu, yang plastik tu kan. Saya dapat untuk sumbangan. Dan yang ketiga, saya dapat Al-Quran, saya dapat Iqra. Itu semua hasil sumbangan. Kita tak mengeluarkan duit kita. Jadi kita duduk sekolah, macam tadilah, sumbangan-sumbangan ini dia dipupuk daripada IPG. Macam kami pergi ke lawatan jaringan dan jaringan tu, perkara-perkara ini yang membantu saya dekat sekolah. So, kita dah dapat networking, kita dah ada connection dengan orang dengan orang-orang yang luar. Jadi kita tahu mana nak cari dan sebagainya. Itu saja daripada saya setakat ini. Kita perlu keluar dari kepompong yang penting, dan kita perlu yakin dengan apa yang kita buat. Okay. Boleh saya interrupt? Boleh. Puan moderator, cik moderator, boleh saya interrupt apa yang Cik KJ bincangkan tadi? Okay, betul ya, seperti Cik KJ cakap tadi, jaringan-jaringan tu sangat membantu ya. Bila kita melihat dunia luar, banyak benda yang kita boleh bawa ke sekolah kita ya, untuk jadi yang terbaik untuk sekolah kita. Sebab untuk ini juga saya memang sangat-sangat galakkan guru-guru saya untuk melihat ya, sekolah-sekolah lain, terutama sekolah-sekolah yang cemerlang ya. Dan apa yang cikgu buat ya di maktab ataupun di IPG juga akan membantu cikgu masa di sekolah. Semakin banyak cikgu terlibat dalam pertandingan dan sebagainya, semakin banyak ilmu yang cikgu ada untuk membantu cikgu menjadi cikgu yang cemerlang. Ya, sebab tapi apapun ya, cikgu nak jadi ahli apa sekalipun ya, aktif di luar sekalipun, pasti kena ingat tugas cikgu yang utama ialah PDP dalam bilik darjah. Ya, sebab cikgu, kalau cikgu tak gunakan jadual waktu sepenuhnya yang diberi dalam bilik darjah tu, cikgu telah menidakkan ya hak murid. Jadi apa pun yang nak jadi hebat macam mana, kita punya core business mesti diutamakan. Ya. Jadi kat sinilah memang saya memang seorang yang sama macam Cik UKJ, memang daripada sekolah memang yang sangat aktif. Ya, yeah, memang 24 jam boleh katakan kalau hari tu seminggu, memang seminggu berada di sekolah ya, yeah, melatih dan sebagainya. Kejap saya punya kucing kacau. Habis dah sengit-sengit. Ya. Yeah. So core business kita kena ingatkan itu saja. Okey, itu saja dah saya nak interrupt daripada Cik KJ tadi. Okey, kita dah dengarkan tadi begitu perkongsian yang banyak ya daripada Cikgu KJ. Nampak tak? Macam nak kupas sikit lah pencapaian-pencapaian Cikgu KJ dekat semasa dekat IPTO ni dulu.
kita tengok macam wah beliau jadi JPP tetapi still aktif dalam bidang muzik, debat dan sebagainya. Nampak tak macam kita selama ni kalau kita fikirkan macam Ustaz Zani mesti set-set diri surau, yang jenis-jenis baca-baca Quran je 24 jam, tapi tak ya. Macam walaupun jangan kita macam cikgu kerja kata tadi, jangan kita kecilkan kita punya skop tu ikut bidang kita sahaja. Maksudnya kita cari bakat kita. Kita boleh terus ke banyak lagi bidang yang kita sendiri pun kita tak tahu kita boleh ataupun tak. Tapi dengan keinginan dan semangat yang kita ada itulah yang akan bawa kita pergi lebih jauh macam cikgu kerja kita pada petang ni. Okay? Ada? Lepas tu tadi pun Umi pun ada ceritakan sikit lah. Dia pun sama juga, sangat aktif juga. So daripada situ kan kita boleh nampak macam mana, macam tips-tips lah macam mana nak jadi guru-guru hebat macam Umi dan Cikgu KJ sekarang. Jadi harapkan para pelajar yang berada di IPT sekarang ni boleh fokuskan diri untuk ceburkan diri dalam pelbagai juga bidang. Okay, kita tak nak buang masa kan. Kita dah banyak daripada tadi. Macam pilih-pilih je. Banyak sangat dah sangat. Rasanya mungkin penonton di rumah ataupun di YouTube live sekarang ni macam dah bosan dah dengar kita bebel dari tadi. Jadi untuk menceriakan balik mood semua orang, apa kata kita saksikan sebuah persembahan khas daripada dua orang pelajar IPZ Campus tu pusing on. Kalau kita macam diorang ni macam kira artis lah dekat campus kita ni kan. Yeah. Jadi kita nak jemput persembahan khas daripada saudari Laila dan saudari Sofia dengan lagu yang mereka bawakan khas, iaitu bertajuk Imagination by Shawn Mendes. Jom kita saksikan sama-sama. I'm standing.
Boleh pergi lebih jauh nampaknya kita punya pelajar-pelajar di sini kan. Okey, jadi seterusnya kita nak beralih kepada soalan yang seterusnya. Saya pula, kali ini giliran saya untuk bertanya kepada Umi. Okey, Umi, saya ni kan sebagai seorang bakal guru wanita lah kan. Saya sendiri rasa macam nak sambung belajar lepas ni. Lepas tu kita akan mendidik rumah tangga and dalam masa yang sama akan bekerja sebagai seorang guru lah. Jadi Umi sebagai orang yang dah berpengalaman menjadi suri rumah tangga, menjadi guru dan juga isteri kepada keluarga tersebut. Jadi minta Umi ceritakan sedikit bagaimana nak seimbangkan kerjaya, pendidikan dan juga rumah tangga. Sebab saya sendiri pun risau jugalah kan, takut kita tak boleh nak maintainkan semua tiga elemen penting dalam kehidupan kita sendiri. Jadi bolehkah Umi kongsikan sedikit Umi? InsyaAllah, insyaAllah ya, anak-anak bakal guru akan jadi seorang suri rumah tangga dan guru yang hebat. Yeah? Yeah. Jadi betulnya mudah saja. Betulnya mudah saja untuk menjadi pasangan yang baik, pasangan yang ideal. Yang pertama mesti komunikasi mesti bagus. Yeah? Mesti komunikasi bagus. Yeah? Sentiasa menerima dan memberi. Ya, menerima dan memberi. Maksudnya kena ada tolak angsur. Ya, kena ada perbincangan. Ya. Kalau pasangan suami isteri kalau ada perselisihan dan sebagainya, perlu selesaikan secepat mungkin dan jangan ceritakan apa masalah rumah tangga kita pada rakan sekerja kita. Ini rahsia kita. Ya. Boleh bercerita untuk besarkan masalah, cerita dengan siapa? Cerita dengan ibu bapa. Kalau suami yang ada masalah, jangan cerita dengan mak kita atau ayah kita. Sebab tendensi mak ayah kita akan menyokong kita, betul tak? Nanti diseram pula suami kita. Jadi cerita dengan mak mertua atau bapa mertua kita. Betul? Kalau pula suami yang ada masalah, jangan cerita dengan cari bapa ni. Cari bapak dia untuk ceritakan apa kenapa. So kalau kita bercerita dengan rakan sekerja, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Okey. Dan satu lagi, nak belajar setinggi mana tak ada masalah. Tapi yang penting tadi itulah ada perbincangan, ada persepakatan. Kalau memang suami bersetuju untuk isteri sambung belajar lagi, tak ada masalah. Sebab sekarang pun ramai isteri-isteri yang dah PhD. Suami biasa-biasa saja. Tapi kena ada redha suami. Kalau suami tak redha, tak boleh. Tak masuk syurga. Betul Ustaz? Dan satu lagi, dalam rumah tangga ni, bila isteri bekerja, suami kena faham. Kita bukan macam suami isteri zaman dulu. Kalau zaman dulu, tugas ibu ialah masak, jaga anak, buat semua-semua. Betul tak? Itu suami duduk aje, baca surat khabar. Yang anak berak yang dia baca surat khabar. Isteri dekat dapur masak. Ayang, anak nangis ya. Semua yang. Tapi dia buat apa? Itu suami zaman dulu. Tapi suami zaman sekarang kena kerjasama, kena bantu isteri. Contohnya kalau isteri masak, suami buat apa? Suami sedia baju, lipat kain. Ya, suami saya memang suka sedia baju, lipat kain. Saya tak suka. Jadi kita kena ada apa yang suami suka, suami buat. Dan dari awal kalau kita dah ada anak, apa nak buat dengan anak-anak? Adakah kita nak jadi orang gaji anak kita? Basuhkan baju dia, basuhkan kasut dia, gosokkan baju dia. Adakah kita nak buat macam tu? Jangan sekali-sekali.
Daripada dia kecil tu, tadi Kak ajar dia macam mana nak gosok baju. Ajar macam mana dia nak basuh baju. Jangan jadikan kita orang gaji anak kita. Supaya kita dapat hidup dengan harmoni. Anak tahu tanggungjawab dia, suami tahu tanggungjawab dia dan kita tahu tanggungjawab kita. Ya, alhamdulillah anak-anak Umi semua kecil-kecil memang dah kena masak, belajar masak, kena belajar uruskan baju. Jadi bila dia masuk aja tingkatan satu, semua pergi boarding school, tak ada masalah. Tak adalah Umi nak pergi ambil baju dia, bawa balik masukkan, tidak sekali-sekali. Ya, sebab kita dah latih dia dari kecil lagi. Itu penting. Macam sekarang lagi ya, guru kalau zaman-zaman dulu guru memang balik habis kerja balik rumah. Sekarang banyak lagi ya aktiviti guru. Jadi nak masak suami tak suka kan kalau kita asyik makan kat luar, betul tak? Selain daripada ekonomi kita kurang, jadi suami suka isteri yang masak. Jadi apa nak buat? Tentukan menu satu minggu. Setiap-tiap hari boleh makan sedap. Kalau kita tentukan. Jadi satu minggu tu cuti, ajak anak-anak, ajak suami masak, frozen kan. Jadi balik rumah nanti tinggal panaskan dan goreng sayur je. Tak tak susah kan? Tak penat kan? Jadi hari-hari boleh makan sedap kat rumah. Jadi tak ada masalah kalau nak sambung belajar, nak kerja macam mana kat sekolah. Sampai petang pun tak ada masalah kalau semua dalam peti ais dah ada dah. Jadi kalau anak balik sekolah ke, suami balik sekolah, dia ambil panaskan saja. Itu memang sangat mudah untuk sekarang ni. Jadi itu sajalah tip daripada Umi rasanya. Wah, kita dengar tadi kan macam-macam yang Umi share kan, share tips-tips lah dengan kita sebagai bakal guru-guru wanita nanti kan. Macam kita sekarang macam kita tak fikir sangat kan pasal berkeluarga nanti dan sebagainya kan. Tapi bila Umi dah sentuh isu ni nanti, dia macam kita mesti terfikirlah penting juga benda-benda ni, komunikasi semua dan sebagainya. Pasangan yang baik yang memahami kita juga adalah satu perkara yang sangat anugerah lah orang kata kan. Jadi kalau kita dapat pasangan yang baik mengerti kejayaan kita, sama-sama kita bertolak ansur dalam rumah tangga tersebut, barulah kita boleh mencintai kejayaan kita dan lakukan kerja kita dengan lebih baiklah kan, ada kan? Betul-betul. Akilah ni cakap macam dah ada calonnya. Tapi kita tak nak basikan masa dekat sini. Kita akan beralih ke section seterusnya, iaitu kita dah tadi kita dah cakap mengenai guru-guru wanita dan sebagainya. Tapi kan bila kita asyik cerita pasal kejayaan guru ni kan, ada satu benda lah yang ada macam terfikir macam tertanya-tanya lagi daripada awal lagi topik perbualan ni. Jadi kan sebenarnya kalau kita tengok zaman sekarang ni, para pelajar sekarang ni bukan sahaja bergantung sepenuhnya kepada pembelajaran dekat sekolah je. Macam diorang ada macam-macam lagi platform yang diorang boleh menuntut ilmu. Contohnya macam aplikasi-aplikasi dalam talian ataupun macam kita lah, student sendiri pun kadang-kadang kita macam apa-apa je terus cari Google, search Google dan sebagainya. Dia kata semua di hujung jari dan kita boleh access di mana-mana saja, bukan bergantung pada cikgu saja kan. Jadi bila perkara ni berlaku kan, jadi kan buatkan ada macam terfikir sebenarnya kan, dalam masa hadapan nanti adakah kejayaan guru ni masih relevan? Ataupun macam dah tak perlu pun ada guru di masa hadapan, boleh cari search segalanya di hujung jari. Jadi kan nak tanya macam yang lebih pakar lah kepada Cikgu KJ sendiri, dah ada pengalaman mengajar kan. Kalau bagi Cikgu KJ sendiri, sebenarnya kan adakah pekerjaan guru ni masih relevan pada masa hadapan? Cikgu KJ boleh berikan pendapat sedikit? Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Untuk soalan ni agak berat sebenarnya, adakah guru masih relevan pada masa akan datang. Kalau saya ada kurang, saya mohonlah Umi kalau ada nak tambah, tapi saya akan cuba jawab sedaya upayanya. Soalan adakah guru itu masih relevan pada masa akan datang, kita tengok pada masa kini. Kita tengok walaupun ada teknologi yang canggih, kita ada laptop, ada tablet, ada iPad dan sebagainya, dan semuanya boleh diguna dan diakses di hujung jari. Kita tengok macam mana bila pandemik COVID-19 datang pada awal pada akhir 2019 dan awal 2020 kita telah PKP, sampailah sekarang
kita tengok bagaimana pendidikan dekat negara kita ini menghadapi sedikit kesukaran. Dan dari situ kita tengok bagaimana sebenarnya cikgu ini relevan ataupun tidak. Cikgu ni kalau nak kira nak mendapatkan pengetahuan, memang boleh akses daripada Google, daripada internet, YouTube dan sebagainya. Tapi bila sampai bahagian menyentuh nilai, membentuk nilai, membentuk peribadi manusia, itu perlukan satu touch, magic touch daripada seorang guru. Sebabnya kita cikgu, kita ada satu keistimewaan. Walaupun ada yang rasa macam terpaksa masuk APG dan sebagainya, anda kena yakin anda memang terpilih untuk jadi cikgu, anda memang terpilih untuk mendidik. Sebab bila cikgu ni, bila sampai sekolah, dia punya jiwa tu akan datang. Dan bila dia ada magic touch, cikgu-cikgu semua ada magic touch kepada murid-murid dia. Dia boleh menyemai nilai. Benda tu yang tak ada kepada robot, kepada aplikasi ke, kepada pengetahuan yang kita Google dan sebagainya. Bila penyampaian secara live itu akan menyerap lebih ke dalam jiwa. Kita ada content knowledge, cikgu boleh sampaikan dengan baik. Bila pandemik jadi, memang ada PDP ada kat rumah, dan ada ibu bapa yang membantu, cuma ada batas, ada terbatas sebab guru, ibu bapa tidak tahu semua dalam DSKP ataupun kurikulum itu. Tapi kita sebagai cikgu, kita tahu keseluruhan apa yang kita ajar dalam DSKP itu. Jadi cikgu ni tak kira lah zaman mana pun, dia tetap akan relevan. Dan dalam standard asas VAK 21 pun ada 4K dan 1N, iaitu kita ada komunikasi, kolaboratif, kreativiti, pemikiran kreatif, dan 1N tu adalah nilai. Dan nilai ini yang telah YB Menteri Kanan, Dr. Razif Jidin baru lancarkan, iaitu Sekolahku Sejahtera yang mempunyai 14 elemen nilai murni. Dan dekat sini, dekat sekolah ini yang kita nak terapkan nilai-nilai murni ini, sebab nak membentuk manusia itu bukan dengan pengetahuan sahaja, tapi dengan nilai, dengan common sense. Sebab benda tu yang akan membentuk peribadi seseorang pada masa akan datang. Jadi cikgu ni kerja dia bukan mengajar je. Kita memang boleh deliver, tapi ada magic touch yang cakap tadi, ada magic touch daripada cikgu ni yang mana dia boleh membentuk nilai, dia boleh menyentuh jiwa anak-anak murid dia. Cikgu yang hebat, cikgu-cikgu kita semua hebat. Dia boleh menyentuh jiwa anak-anak murid kita. Dan untuk cikgu ni kekal relevan, kita kena sentiasa reinvent. Kita perlu mengikut peredaran zaman. Cikgu memang akan menyampaikan, tapi cara kita menyampaikan itu akan berubah dari semasa ke semasa. Mungkin itu daripada saya setakat ni. Mungkin ada penambahan daripada Umi yang lebih berpengalaman daripada saya dalam dunia pendidikan ni. Saya bersetujulah dengan Cikgu KJ. Memang cikgu tak relevan sampai bila-bila. Ya, sebab seperti yang kita ketahui, untuk pelajar-pelajar yang bijak, boleh saja PDP secara online. Tapi untuk pelajar-pelajar yang kurang, yang perlu sentuhan, yang perlu kasih sayang, yang perlu belayan, yang baru dia nak belajar, itu memang perlukan sangat cikgu berdepan. Kalau tak ada cikgu berdepan, memang masalah, memang mereka akan ketinggalan. Inilah yang menjadikan ramai yang masih lagi, terutama yang prasekolah, darjah 1, darjah 2, masih tidak menguasai. Ya, Umi, walaupun Umi dah bersara, ya, masa zaman pandemik ni, Umi mengajar membaca anak-anak ni, ya, secara online, ya. Jadi mereka, ibu dia ada di sebelah lah, ya. Bila anak-anak ni dah okey, ibu ditinggalkan. Jadi dengan ini, memang sentiasa membaca ni, tiap-tiap hari, alhamdulillah, mana yang tak tahu langsung membaca, dah semua dah boleh membaca. Okey. Jadi mana yang datang ke Umi lah, mana yang tak datang tu, itu tugas-tugas sekolah nanti akan membantu mereka untuk membaca. Sebab bila mereka tak tahu membaca, ya, tak boleh kita nak ajar lebih jauh lagi. Ya, jadi itulah pentingnya cikgu. Jadi maksudnya cikgu tetap relevan sampai bila-bila. InsyaAllah.
Nampak tak kita dah dengar tadi jawapan daripada Cikgu KJ dan Umi pun ada selitkan sedikit jawapan lah daripada Umi. Lepas kita dah dengar penjelasan daripada Cikgu KJ dan Umi tadi, rasa macam lega hati. Macam terjaminlah sikit kejayaan kita di masa hadapan, sebab walaupun bagaimana sekalipun abang kata Cikgu KJ dan Umi tadi, kerjaya seorang guru ni masih akan kekal relevan. Jadi sebelum menyambung kepada persoalan yang seterusnya, diharapkan para penonton kita yang sedang menonton YouTube pelajar kita sekarang ni, kalau ada apa-apa persoalan lah persoalan ataupun macam nak tanya apa-apa lah kepada panel kita, Cikgu KJ dan Umi, boleh typekan di ruangan komen dan kami akan bacakan persoalan anda selepas ini. Jadi boleh tanya soalan-soalan tersebut. Jadi sambunglah kita lah ke seksi seterusnya. Ya betul. Jadi nampaknya kita memang akan teruskan lagi dengan sesi soalan selepas ini, tapi kita masih lagi nak meneruskan sesi pertanyaan ini kepada Umi lagi sekali. Okey. Pada pendapat Umi lah kan, adakah untung menjadi seorang guru, dan bagi perspektif Umi, kejayaan ini adakah masih lagi masih untung untuk kita bincangkanlah. Kalau kerja sebagai cikgu ni ada keuntungan untuk Umi, dan saya juga nak minta lah nasihat daripada pihak Umi sendiri, bagaimana Umi menjadi seorang cikgu yang mencintai kerjayanya, seperti mana Umi sendiri yang mencintai kerjaya seorang guru walaupun sudah bersara. Jadi silakan Umi dengan jawapan. Terima kasih. Nah, untung tak jadi cikgu. Kalau tanya saya, untung. Kenapa? Itu masa kerja kita pendek, cuti kita berjadual. Jadi maksudnya kita boleh jadualkan cuti kita bersama family, kita boleh buat umrah, kita boleh melancong dan sebagainya seperti yang telah dilakukan. Kerja lain tak dapat, dia nak cuti kena mohon. Tapi cikgu, cuti tak perlu mohon, dah dijadualkan. Jadi untung, jadi berbanggalah cikgu-cikgu sebab dah jadi cikgu, kena bangga, kena rasa sayang kerjaya itu, sebab di luar sana ramai yang cemburu dengan cikgu. Perasan tak? Semua cemburu kat cikgu. Cikgu gaji besar, pandemik duduk rumah dapat gaji. So dia tak tahu, walaupun pandemik cikgu buat kelas online, dia tak tahu macam mana susah payahnya cikgu buat kelas online. Orang luar tak tahu, orang luar tahu, wah senang duduk goyang kaki dapat gaji. Okay, jadi gunakan, memang untung, saya dah kata untung. Yang keduanya, kerjaya cikgu ni, satu, ustaz pun kalau saya salah betulkan, maksudnya selagi ilmu yang kita ajar pada murid kita diamalkan, selagi itu pahalanya mengalir pada kita, betul ustaz? Jadi ada tiga perkara kalau manusia dah meninggal dunia, ada tiga perkara yang kita dapat lagi. Satu ialah ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan lagi sedekah amal jariah. Itu tiga perkara. Jadi maksudnya cikgu sebelah kaki dah kat syurga. Betul. Kalau cikgu yang baik, cikgu yang mengikut ajaran Islam, untuk jadi jadilah cikgu yang terbaik, Dan cikgu anak murid, walaupun mak dia cikgu, bapa dia cikgu, dia lebih dengar cakap cikgu. Nanti kalau mak cakap salah bapa ni, tak, cikgu kata betul. Cikgu ajar macam ni. Jadi ingat, jangan ajar anak murid yang tak betul. Sebab anak murid ni, dia dengar cara cikgu. Cikgu sebagai role model ataupun suri teladan. Jadi anak-anak murid kita sentiasa perhati. Cikgu KJ hari ni pakai baju apa? Talih apa? Apa tu, kasut warna apa? Stokin pun dia tengok, warna apa. Jadi buatlah pakaian yang keterampilan yang elok, kelakuan yang elok, sebab dia akan ikut, cikgu. Yang kalau perempuan dia tengok cikgu lelaki, yang lelaki dia tengok cikgu perempuan, cikgu tu cantik, lipsticknya warna apa, semua dia tahu, jadi kita sebagai model, jadi kita kena tunjukkan contoh yang terbaik. Satu lagi, gelaran cikgu ni sampai bila-bila. Kalau kita dah meninggal pun, itu kubur cikgu Nur Aini,
Itu kubur cikgu terkejek. Sampai kita meninggal, orang panggil kita cikgu. Jadi untung. Dan kita dalam cikgu ni, dalam masyarakat, memang sangat dihormati. Kita tengok ya, kalau kita ada kumpulan Yasin kat taman, siapa yang jadi ketua dia? Cikgu. Kalau dia sampai seterusnya dia siapa? Cikgu. Ya, tak ada orang lain jadi cikgu. Jadi cikgu ni sangat-sangat dihormati kerana ketinggian ilmunya. Ya. Jangan orang kata, oh cikgu zaman dulu bagus, cikgu zaman sekarang tidak bagus. Tidak. Ya, sama je pada saya. Cikgu dulu pun ada yang bagus, ada yang tak bagus. Cikgu sekarang pun sama juga. Jadi kita kena pilih. Kita nak jadi cikgu yang bagus ke nak jadi cikgu yang tak bagus? Ya, jadi kita kena tetapkan, kita kena yakin yang kita boleh jadi cikgu ya yang terbaik, okay? Sebab bila jadi cikgu ni orang pandang kita. Jadi kita akan buat perkara-perkara yang elok saja, betul tak? Nak buat perkara yang tak elok kita malu. Jadi kat situ kita dah terhindar daripada perkara-perkara yang negatif, ya. Jadi untuk jadi cikgu yang baik ni fikiran kena sentiasa positif, ya, sebab ingat ya, anak-anak kita bukan kita yang mengajar. Macam dulu bila Umi jadi cikgu, cikgu Umi mengajar 22 tahun di sekolah menengah. Anak-anak kecil-kecil, anak-anak di sekolah rendah. Siapa yang ajar anak-anak Umi? Cikgu lain. Ya, jadi bila kita jadi cikgu, kita mengajar dengan penuh keikhlasan, ya, mengajar dengan bersungguh-sungguh sebab murid tahu tau. Kita ikhlas, kita tak ikhlas, murid tahu. Ya, jadi anak kita ni akan dapat cikgu yang baik juga. Ya, sebab apa ni, ganjaran tu ataupun apa dipanggil Ustaz? Kita buat baik, kita dapat baik? Balasan tu, balasan. dia akan macam tu, ya. Eh? So, kena jadi cikgu yang terbaik. Ajar yang terbaik. Sebab bila kita, walaupun kita garang, Umi ni dulu masa muda seorang guru yang sangat garang. Sebab bila Umi mengajar, Umi nak anak murid, Umi faham apa yang kita ajar hari tu. Kalau dia tak dapat, dia tak faham, Umi balik rumah, Umi tak boleh tidur. Teringat-ingat je, kenapa? Kenapa? Apa yang aku buat sampai budak ni tak faham? Jadi kita fikir apa strategi yang kita nak kasih budak ni faham. Yeah? Kalau strategi macam ni tak boleh, kita ubah lagi esok buat macam mana. Sampailah dia boleh. Sebab Umi ni guru disiplin berpuluh-puluh tahun, 20 tahun jadi guru disiplin, jadi guru mana yang budak-budak yang lemah-lemah ni kelas yang hujung, itu bahagian Umi. Jadi macam mana kita nak jadikan mereka pandai. Jangan kata bila saya dah ada sekolah tu memang tak pernah selama berapa puluh tahun, tak pernah ada pelajaran yang dapat 5A. Saya kata jangan ingat anak cikgu je yang boleh dapat 5A. Anak petani, anak nelayan pun boleh. Caranya, kita kalau orang lain usaha 2 kali, kita usaha 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Alhamdulillah, berjaya. Ya, ada satu sekolah tu sampai ibu bapa beritahu, kalau tak dapat 5A, kita nak buang guru besar ni. Masa tu Umi baru datang untuk jadi penolong kanan. Alhamdulillah dengan kerjasama cikgu-cikgu, kita bina, kita bermesyuarat dengan ibu bapa, dengan apa macam mana. Alhamdulillah jadi sekolah terbaik di daerah masa tu. Ya, sebab apa? Kita kena percaya. Ya? Kita kena percaya, kena yakin. Apa yang kita buat, kalau kita usaha bersungguh-sungguh, insyaAllah kita akan berjaya. Pegang tu, yakin. Ya? Jadilah apa? Yang penting, jadi cikgu yang terbaik. Memberi inspirasi pada orang sekeliling kita. Bila orang tengok kita pun, orang bersemangat. Nah, itu yang terbaiklah untuk menjadi orang guru. Okey, nampak tak penjelasan yang sangat panjang ni daripada Umi. Memang lepas dengar Umi cakap tu, memang untung lah kan kita ni jadi cikgu. Betul sangat, rasa macam seronok lah, saya ni tak salah pilih jalan lah. Betul lah, patut duduk dalam kerjaya sebagai seorang guru ni dan teruskan saja menjadi seorang guru, mendidik anak bangsa dengan hati yang ikhlas. Ada? Betul. Ha, dengar tak macam Umi cakap tadi, banyak sangat orang kata apa, kelebihan lah jadi guru ni. Memang antara kerjaya yang sangat untung lah untuk jadi pilihan kita. Jadi lepas kita dah dengar nasihat Umi tadi, kita dah dengar perkongsian daripada Umi tadi, saya nak juga beri peluang nak bertanya pula untuk soalan yang terakhir kepada Encik KJ.
Kepada Cikgu KJ, ha, tadi fikiran tu Asyik memain je dengan apa yang Umi cakap tadi, ha. Kepada Cikgu KJ, kalau boleh Cikgu KJ boleh, macam tadi Cikgu KJ ada sentuh sikit kan pasal para pelajar yang diposting ke tempat yang bukan pilihan mereka. Ha, kalau macam kami sendiri pun mungkin kami nak apply tempat-tempat yang dekat, ha, negeri-negeri yang dekat, tiba-tiba kena post pula, kena posting dekat Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Ha. Jadi boleh tak Cikgu KJ untuk macam kongsikan ataupun berikan sedikit nasihat kepada para-para pelajar yang diposting ke tempat yang mereka tak pilih tu untuk tetap love my career, dan juga kalau boleh selitkan sedikit kata-kata semangat kepada bakal-bakal guru di IPG. Jadi Cikgu KJ silakan. Okey, untuk soalannya itu ada tiga juga. Ada tiga juga nasihat, mungkin lepas tu ada tambah satu lagi nasihat untuk cikgu-cikgu muda macam saya dan bakal-bakal cikgu. Ini nasihat untuk yang muda dan bakal cikgu. Yang nasihat yang untuk yang senior-senior itu daripada Umi lah. Saya tidak akan selit yang itu. Okey, untuk yang ni yang mungkin yang akan dipostingkan di tempat yang bukan pilihan kita, di negeri yang bukan asalnya kita, tiga perkara. Sebelum kita nak ke sana lah kan, dekat IPG lagi kita bermula. Yang pertama adalah kita perlu ubah diri kita dulu. Kita kena ubah kita punya habit dan kita kena ubah kita punya mindset. Mindset kita, kita ni cikgu dan kita akan berbakti dekat semua murid di seluruh Malaysia ni. Kita cikgu IPG, kita duduk dalam Malaysia lah kan. Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Tak kira dekat mana pun, mindset kita kena ubah. Aku adalah cikgu dan aku perlu mendidik walau di mana juga. Itu adalah yang pertama. Kita kena ubah diri kita, habit kita. Kita jangan terlalu selesa dengan keadaan yang kita ada. Kita perlu kadang-kadang perlu mencabar diri kita untuk masa-masa yang akan datang untuk membina karier kita. Yang kedua adalah jangan duduk dalam circle kita sahaja. Kita kena cari circle-circle lain. Maksudnya kita kena cari networking, kita kena berkawan dengan orang yang di luar daripada circle kita. Sebab bila kita hanya duduk dalam circle kita, kita punya pemikiran susah nak berkembang. Kita punya cara melihat satu-satu perspektif masalah tu pun sukar untuk berkembang. Jadi don't sit in your circle only. Cari orang lain. Tak kira lah kalau anda pendidikan Islam, cari kawan daripada TESOL, kawan dengan RBT, kawan dengan BM. Sebab mereka pun mengajar dan juga mereka juga ada perspektif-perspektif yang lain. Okay, yang ketiga yang paling penting, kena sentiasa learn, relearn and unlearn. Kita perlu selalu timba pengalaman sebanyak-banyak mungkin. Kita muda lagi. Umur saya baru 26 hari ni. Jadi saya muda lagi. Jadi, jangan takut untuk timba pengalaman. Ambil semuanya. Mungkin tidak dapat digunakan pada hari ini, mungkin akan digunakan pada masa-masa yang akan datang. Dan sebagai cikgu-cikgu muda, kita kena tahu trend. Bukan ikut trend, tahu, supaya kita boleh bercerita dengan anak-anak murid kita. Sebab murid-murid kita ni dekat sekolah ni, dia laju. Dia lebih laju daripada kita dalam soal-soal media sosial dan sebagainya. Jadi kita kena tahu trend, supaya bila kita tahu trend, kita boleh memperbetulkan mereka di dekat sekolah. Kalau ada trend tu yang salah, kita betulkan dekat sekolah. Kalau ada trend tu yang mungkin boleh diikut, kita bagi galakan dan sebagainya. Sebab tu cikgu muda kena tahu trend, bukan ikut yang baik. Tahu tu penting, supaya kita boleh memperbetulkan apa yang tak betul dengan murid-murid kita. Kita tak boleh nak mengubah dunia. Kita boleh ubah murid kita dengan baik. Dan untuk cikgu muda yang sebaik saya dan yang baru posting ini, tips bila nak bercakap dengan cikgu-cikgu senior. Tiga. Ini yang saya amalkan sampai ke hari inilah. Yang pertama, don't argue with them. Negotiate.
Jangan berbalah dengan cikgu-cikgu senior ni. Mereka ada ego mereka, mereka ada pengalaman mereka. Jangan berbalah. Negotiate. Negotiate ni adalah satu soft skill yang penting dekat sekolah. Bila kita nakkan sesuatu, kita nego. Win-win situation. Yang kedua, show the fact ataupun go the, with the fact. Bila nak bercakap, jalankan dengan fakta ataupun you do ya ataupun buat dulu dan tunjukkan keputusan. Bila ada fakta, then mereka boleh itu akan membina keyakinan mereka kepada kita, cikgu-cikgu muda. Dan yang ketiga, kita kena banyakkan bersabar. Kita banyakkan bersabar, yakin dengan proses yang ada. Kita tak boleh nak ubah sesuatu tu dalam masa yang sekejap. Yakin dengan proses. Sebab tu kita kena banyakkan bersabar dan tunggu sampai masanya kita boleh strike. Kita boleh ubah sesuatu itu dekat dalam kita punya komuniti sekolah terutamanya. Ini tiga. Kalau kita nak berbincang ataupun kita nak meluahkan satu idea kita kepada yang senior, macam Umi ke, macam kita punya guru besar yang akan datang. Tiga perkara ni, don't argue with them, negotiate. Yang kedua adalah show the fact. You buat and you tunjukkan hasilnya dulu. Dan yang ketiga adalah banyakkan bersabar. Yakin dengan proses. Kita muda, kita memang bersemangat nak buat semua benda, tapi kita kena banyakkan bersabar. Sebab kita tak boleh nak ubah semuanya dengan sekelip mata, sebab sekolah itu adalah satu komuniti yang besar. So kepada cikgu-cikgu muda, yang tiga yang atas tadi, ubah kita punya mindset, ubah kita punya habit. Yang kedua adalah kita keep learn, learn and learn, belajar untuk sesuatu yang baru. Jangan you dah rasa selesa dekat sekolah then you tak nak buat apa-apa. Muda ni lah yang perlu timba pengalaman yang sangat banyak. Sebab kita punya tempoh perkhidmatan tu panjang. Macam saya posting umur 23, saya nak capai umur 60 tu panjang. Jauh. Takkanlah selama 37 tahun ni kita tak nak buat apa-apa. Kan? Jadi jangan bazirkan masa hanya dengan duduk dan masuk kelas dan mengajar. Buat inovasi, buat aktiviti yang menarik dengan murid kita. Benda tu akan memberi makna kepada kita juga dan memberi impak kepada murid kita. Itu saja daripada saya setakat ni. Okey, nampaknya betul lah apa yang diperkatakan oleh Cikgu KJ sebentar tadi. Kita ni dengar nasihat saja kita rasa macam baguslah apa yang disampaikan oleh Cikgu KJ dan rasa macam bersemangat sangat untuk jadi guru di masa akan datang nanti. Okey, ada? Kita sebenarnya nak masuk kepada sesi soal jawab lah dan nak riki-riki, ada tak soalan dekat YouTube Live tu ada? Sekejap, tengah scroll ni. Banyak sangat ni kawan-kawan yang positif daripada penonton-penonton kita. Kita nak cari ada tak soalan-soalan yang terselit lah dekat komen-komen ni. Okey, jumpa satu soalan. Soalan ni begitu je khas kepada Umi lah. Dia nak tanya sikit ni, Umi dia kata kat sini, kalau zaman sekarang ni, cikgu ni kita selalu mengajar nilai-nilai murni dekat pelajar, dekat anak-anak murid kita kat sekolah. Tapi kadang-kadang cikgu-cikgu ni sendiri tak mampu nak amalkan nilai-nilai murni tu dalam organisasi dan dalam kehidupan mereka. Jadi nak minta pendapat Umi tentang persoalan ni. Boleh Umi bagikan sedikit pendapat? Macam mana nak jawab tu ya? Biasanya cikgu-cikgu insyaAllah lah masih lagi. Contoh ini mungkin contohnya pasal merokok ke apa ya? Sebab kalau seboleh-bolehnya lah kalau cikgu lelaki lah terutama ya, kalau merokok janganlah merokok depan anak murid ya, merokoklah di tempat yang disediakan ya. Sebab yang lain rasanya cikgu-cikgu insyaAllah dia akan patuh pada nilai-nilai murni ya. Ataupun bagi contoh lain yang Umi boleh bantu untuk selesaikan. Contoh nilai murni apa yang diberi pelanggaran tu? Okey, contohnya kadang-kadang kan dalam sekolah sekarang kan macam guru-guru ni ajar pelajar yang menghormati sesama sendiri.
bila dah dewasa ni kita tak ada nak nafikan, kadang-kadang ada konflik antara guru-guru sendiri, antara orang guru junior dan guru senior. Kadang-kadang guru-guru pun ada masalah-masalah macam tu. Ha, macam mana guru-guru pun tak ada nak hormat, macam mana nak ajar para pelajar saling menghormati? Sebab tu bila konflik tadi tu, kalau konflik tu biasanya satu pihak kena mengalah. Ya, jangan dua-dua kena tegang. Kalau dua-dua tegang memang tak boleh jadi. Jadi satu orang kena bersabar. Seperti tu yang Cikgu Keji cakap, kena bersabar, kena mengalah. Walaupun kita tak bersalah, walaupun sebelah pihak yang bersalah, tidak salahnya kita minta maaf. Ya, contohnya, ya, contohnya kita pentadbir dengan cikgu. Ya, tak salah kalau pentadbir minta maaf dengan cikgu. Kalau kita minta maaf, tak jatuh maruah kita. Lagi tinggi kita punya maruah, kita punya moral. Eh? So, tak ada masalah. So, maksudnya kat situ, bila sebelah pihak dan sebelah pihak mengalah, minta maaf, insyaAllah benda itu akan terlerai. Kalau tak boleh juga terlerai, kena cari orang tengah. Eh? Mungkin jumpa pentadbir ataupun orang yang mereka percayai. InsyaAllah boleh diselesaikan dengan baik. Memang biasanya bila di sekolah ni, masalah politik sekolah ni memang banyak lah. Memang berlaku. Pertelingkahan ni banyak. Sebab tu kesabaran dan mengalah sangat diperlukan. Mesti ada. Ada seorang tu yang hatinya baik. Dan satu lagi, kalau kita tak boleh ubah dengan kita punya percakapan, dengan tingkah laku kita, macam mana kita nak ubah? Kita mohonlah. Jangan tinggal solat hajat, solat tahajud, solat duha, ya, Quran kena amalkan. Ya, bila kita solat tu, sebut nama dia, ya Allah Tuhanku, lembutkanlah hati sipulan-sipulan tu supaya memaafkan aku ke dan sebagainya lah. Sebut namanya, ya, dengan rasa ya insaf, keinsafan. InsyaAllah Tuhan akan buka pintu hati mereka. Ya, itu yang saya buat ya untuk saya mendekati cikgu-cikgu ya. Untuk melembutkan hati cikgu-cikgu boleh menerima apa pandangan saya. Ya? Saya minta. Hari-hari saya minta. Sebab kita tak boleh ubah. Kita tak boleh ubah orang. Kita sendiri yang perlu berubah. Diri kita yang berubah. Kita tak boleh suruh cikgu kerja buat macam ni. Tak boleh. Saya kena ubah. Kalau saya nak cikgu kerja ikut saya. Boleh macam tu? Okey, ha, dah dengar dah jawapan daripada Umi tu, ha, memang betul lah cakap Umi ni, ha, hormat-hormati penting dan kadang-kadang cikgu sendiri pun sama. Ha. Kita jangan lupa untuk perbaiki diri kita setiap hari dan jadi lebih baik supaya kita juga boleh memberi nilai-nilai murni kepada anak-anak murid di sekolah nanti. Ha, macam kita jadi contoh lah kepada anak-anak murid kita. Ha, terima kasih Umi atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Ada lagi tak soalan daripada penonton kita ni, Akilah? Okey, tak ada sempatlah saya tengok satu soalan daripada penonton di YouTube Live sebentar tadi. Ha, soalan ni kita tuju kepada Cikgu KJ lah pula kan. Melihat kepada situasi zaman sekarang di sekolah-sekolah, kita tengok ramai cikgu yang dari kalangan kaum wanita, ya Allah. Jadi dapat dilihat dari sini bahawa macam kurang di sini penglibatan cikgu lelaki dalam laluan pendidikan pada hari ini. Jadi apa pendapat cikgu KJ tentang situasi mengenai isu kaum wanita dan lelaki di sekolah ni lah, cikgu KJ minta bagi pendapat sikit. Isu ni, alah. Soal cikgu perempuan, cikgu wanita lagi ramai dan cikgu lelaki daripada zaman dulu lagi. Saya rasa Umi, daripada zaman Umi mula-mula posting dulu pun cikgu wanita lebih ramai daripada cikgu lelaki. Jadi sebenarnya dia lebih kepada minat. Kalau cikgu lelaki ni dia lebih kepada minat kalau dia nak menjadi cikgu. Dan lelaki ni kebanyakan dia, kalau saya lah, saya lihat yang cikgu-cikgu lelaki ni banyak yang ke arah pentadbiran. Ada yang pergi ke jadi pegawai di PPD, jadi pegawai di JPN. Jadi bila tengok yang bahagian atas, di hierarki atas, lebih ramai dari lelaki. So cikgu-cikgu wanita ini, tu yang kita nampak cikgu wanita ini, dia mungkin cikgu wanita lebih gemar mengajar. Cikgu lelaki dia gemar untuk mentadbir. Bila dah macam dah cukup grade-nya untuk dinaik,
dia akan memohon, cikgu lelaki ni akan memohon ke ke JPN, ke PPD dan KPM. Jadi bila kita tengok di hierarki yang atas, kita akan lihat cikgu-cikgu lelaki di sana. Jadi passion dan minat itu yang menyebabkan kita nampak dekat sekolah ni ramai cikgu wanita dan kurangnya cikgu lelaki macam tu. Dan satu lagi di bandar lah, sebab ikut suami. Kalau di kampung bilangan dia rasa agak seimbang sikit lah. Tapi kalau di bandar memang kebanyakan nak ikut suami. Masa Umi posting di sekolah menengah Victoria Tertiary, cikgu lelaki boleh dikira ninjan. Semuanya datin-datin perempuan. Dan Umi ni dari kampung pergi ke bandar. Memang satu agak kejutan berdaya. Tapi itulah tadi bila kita sentiasa sabar, kita merendah diri, insyaAllah kita sangat, sangat diterima. Kena merendah diri. Jangan datang-datang dah berlagak. Kalau berlagak memang orang sebab terkecam lah. Itu tip pertama tu. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cikgu KJ dan Umi yang memberikan pendapat mengenai isu cikgu wanita dan cikgu lelaki di sekolah sebentar tadi. Jadi kan, ada sedar tak kita sekarang ni dah di penghujung program. Ya, masa pun macam mencengkuri kita dah kan ada. Alamak, kalau boleh sebenarnya macam tadi kan, rasa macam seronok sangat dengan pendapat Umi, pendapat JKJ. Rupanya ya Allah, dah nak habis masa dah. Jadi sebelum Mahaira kita nak habiskan masa ni, kita nak ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini, Cikgu Nurani, Umi dan juga Cikgu KJ sendirilah kerana sudi meluangkan masa dan sanggup berkongsi pelbagai pengalaman, info dan semacam lah dengan kita semua penonton di rumah. Okey, ada jangan lupa juga dengan AJP-AJP sokongan yang terlibat secara langsung dan langsung bagi menjayakan program pada petang ini. Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Cik Ayu, Cik Faiz yang menganjurkan program seperti inilah. Jadi ada? Ada satu benda lah nak selitkan sebelum kita habiskan program kita hari ini. Kalau semua penonton nak tahu, kebetulan hari ini pada tanggal 2 hari bulan Mac. Hari ini merupakan ulang tahun kelahiran Cikgu KJ sendiri. Dan kami daripada warga RPG Campus 30% On ingin dengan ingin mengucapkan selamat hari lahir ataupun happy birthday kepada Cikgu KJ. Semoga murah dan semoga perjalanan Cikgu KJ lah sebagai seorang ini sentiasa dipermudahkan. Jadi nampaknya pun dah berada di penghujung program kita pada hari ini, I Love My Career. Sebelum tu sebenarnya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua penonton YouTube Live kita pada hari ini kerana sanggup meluangkan masa untuk menyaksikan program kami pada hari ini. Diharapkan program hari ini dapat memberi manfaat dan juga banyak pengetahuan lah kepada semua yang sudi join. Jadi kita nak mengakhirkan. Kenalah akhirkan walaupun tak nak kan, tapi kita kena akhirkan juga program kita hari ini. Jadi terima kasih, semoga daripada Kara minta maaflah juga kalau salah silap. Nah, kami menjadi moderator pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang kurang itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Jadi sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Umi. Terima kasih banyak-banyak. Terbaik. Terbaik. Cik Nahar.